Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Ana Amalia. Dan hari ini karena harinya lumayan cerah, jadinya saya mau tag untuk video endorse dibantu sama Dedian tuh. Dibantu sama Dedian. Ini baju yang pertama udah, tinggal baju yang kedua. Saya mau ganti dulu baju. Semangat, mulai produktif lagi. Tadi saya udah selesai ngajar. Ya udah, kita turun ke bawah. Itu jemuran berantakan banget. Dan iyalah kalau turun ke bawah, ini saya harus hati-hati karena licin. Teteh rada laminya. Iya, sok, santai. Kalau kemarin dibantu sama De Febri, sekarang dibantu sama Dedian. Dan ini kayaknya suami saya lagi masak deh. Gak tahu lagi masak apa. Keciumnya wangi banget. Nyeri nih. Tuh, kayaknya lagi masak, gak tau. Wah, dan ini suami saya lagi sama AG Channel. Makasih ya ikannya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sering-sering nganterin ikan ya. Amin. Canda, canda kita. Bapak lagi masak di gimana nih? Masak ini tumi. Waduh, ya, limited edition. Nah, ini ikannya, ini ikan apa? Pedanya? Iya, ini mau bapak masak ya? Iya. Nah, ini bumbunya. Mantap. Alhamdulillah, ini saya udah ganti baju dan kerudung. Tuh, Dedian sudah menunggu di sana. Mumpung mataharinya lagi bersahabat. Jadi kita tag video yang kedua. Alhamdulillah saya udah selesai video endorse-nya. Tuh. Makasih ya Dedian. Kita mau langsung turun dan saya kayaknya mau ada lagi. Satu dua. Dan kayaknya bapak lagi. Ini selanjutnya saya mau bikin video boneka. Ini saya ada kiriman dari rumah boneka Mentari. Tuh, lucu banget kan? Nah, lucu-lucu pisan. Ini harganya tuh murah-murah banget, cuma 35.000 dan kalau beli dari Shopee ada 50% diskon. Kita bikin dulu ini. Nah, saya akan masak ikan. Ikan laut dari Pak Anggi Channel, Agi Channel. Agi Channel. Agi Channel ya. Ya, nanti kalau ada saya berbicara Agi Channel, ikuti. Ikannya. Ya. Klik channel na Agi. Channel Agi. Anggi ya. Age. Age channel. Age channel enggak diklik ya. Tapi telurnya itu asin. Boleh. Asin. Asin. Kebanyakan garam. Enggak tahu. Aduh, garam. Saya tadi banyak. Berarti kemarin udah digaramin. Aduh. Ini nanti harus banyak airnya dengan gula. Kalau belum. Tapi ini asinnya gak tahu dari telur apa kelebihan garam ya? Kelebihan garam ya. Yuk, akan dibasak dulu. Ini sama ada tadi nggak dilihatin biji-bijinya. Padahal di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada lengkuas, ada kunir, cabai berem, cabai biasa, cabai cengek. Terus ada lagi wajak. Yuk, akan digoreng dulu ya. Nah, saya akan ngegoreng samara dulu. Goreng dulu. Aduh, kabur. Sampai masak. Ntar kasih air ya. Ya. Air. Masak. Air terus masukin. Enak banget ya tuh. Benar banget. Semara komplit. Ini mie apa, Pak?
apa? Ini mie apa? Mie goreng. Goreng. Saya tuangkan airnya. Air lagi. Siapkan ikan yang tadi, langsung masukin ya Pak. Iya. Mantep. Mantep bang. Kayaknya gak muat. Apa? Gak muat. Gila sih, lihat cuminya guys, cumi. Gula aren. Aromanya udah menyengat guys nih, woi. Udah banget. Turuban, turuban. Yuk. Nah, ini turuban ya, sebentar ya. Biar matangnya merata ya. 15 menit. 15 menit, kita tunggu. Tengok. Sekarang ya. Harumnya Pak. Iya, harum banget. Kalau ada yang mau boleh. Mantap guys, lihat guys. Endol. Terus rendol. Halo, Robi, siapa yang mau? Ini pasakan Pak Ebeng. Bapak Pak Ebeng. Jadi bukan pasakan istri saya. Nah, tadi paling ini ada keasinan sedikit karena tadi gula diasinan udah masak lagi diasinan lagi. Ya. Kasih garam lagi ya Pak, jadi dua kali. Lagi dua kali, tapi jangan. Saya kan dikasih air lagi tadi udah. Nah, kasih gula lagi ya. Ya siap, biar agak manis kayak saya guys. Jadi kayaknya Tiana jadi betah di rumah ya kalau misalkan bapaknya suka masak ini. Bukan suka tapi jago masak guys. Iya. Yeah. Masak mulu bapak ini. Ini harum yakin. Harum banget, nikmat banget ini. Udah yang mau boleh matiin ya. Pak, udah matang nih Pak? Ya, udah matang. Ya kalau mau makan boleh makan. Ya, nasinya di situ, ini banyak lagi. Oh tadi hanetkan sangun, panas apinya. Nah guys, saya udah masak ikan laut tipe Anggi. Anggi Channel. Alhamdulillah, ini saya selesai bikin video endorse. Bapak udah masak ikan apa Pak? Ikan laut. Iya tahu Pak, ikan peda yang tadilah. Enggak. Itu ada pete pemberian seseorang ya. Seorang pacarnya si Ipan. Kesini nanti dah kemarin. Calon calon bini. Calon bini. Iya. Dan ini Ipan. Bapak khusus cumi. Saya mau dong Pak cumi sedikit. Boleh. Oke, ya udah ini Bapak mau pada makan dulu sama Anggi sama anak-anak yang lain. Makan dulu guys. Makan dulu. Makan dulu udah Dian. Nih mumpung ada yang gratis yuk. Gratisan. Makan yang kenyang. Mang Darman. Ya udah nih kita mau makan dulu. Jamannya, dan nanti videonya lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenyang ya, Pak? Ini anak-anak udah pada makan, tinggal Bapak sendiri ya. Tuh. Ini nasinya alhamdulillah udah habis, ikannya udah tinggal sepertiga. Tuh, Bapak lanjut makan lagi. Hari ini videonya kayak gini aja ya, teman-teman. Gimana Pak, masakan sendiri enak Pak? Bagus banget. Enakan punya Bapak ya daripada saya? Enggak. Iya gitu, biar Bapak yang masak terus.
Udah kita bereskan dulu. Nah, dan ini suami saya baru pulang dari masjid habis sholat asar ya pak. Iya. Dan itu gendong boneka. Biasa kalau tidur juga ini diambil. Iya. Karena hangat banget. Mantap, mau yang besar. Beli sendiri. Oh, nggak bisa di ke situ lagi. Nggak tahu. Nggak situ lagi lah, nanti dikasih yang besar ya. Iyalah. Endos lagi ya, yang besar. Iyalah. Ya boleh sini mbak. Mana nanti? Rumah boneka mentari. Rumah boneka mentari, ya yang besar ya ngirimnya ya. Ditunggu oleh Ebeng. Bapak mau boneka besar ya? Mau boneka besar karena. Dan itu juga tuh selalu ada di sini. Karena kalau tidak ada Ai, tidur sendirian pakai boneka bisa aja. Gak pernah gitu. Hangat ya. Ya udah, dan habis ini kita mau bantu dulu anak ya Pak, ada Ipan mau bikin video. Katanya akan mukbang Sarini. Tapi ada hadiahnya. Ada hadiah, saya mau lihat apa betul atau tidak. Iya. Mana tonton sampai tuntas ya. Iya. Channel Rizpan Putra dengan channel Ana Amalia. Saya ikut-ikutan. Ya, dan habis ini kita masih berlanjut kegiatannya sampai nanti ya. Jadi sampai ikuti nanti terus ya kegiatan kita hari ya ini yang yang apa Pak? Tidak beraturan enggak apa-apa lah ya. Ya. Ya udah. Dan barusan saya udah dari luar dari seseorang. Dan ini Bapak, Masya Allah, Bapak tuh kok suka banget sih sama boneka? Iya, boneka ini paling bagus. Ini yang panjang, yang kuning dibawa terus. Iya, enak banget. Jadi nanti beli lagi saya ke boneka. Rumah boneka mentari? Tapi lagi ini jujur ya, ini bukan ini. Nggak mengada-ngada, tapi emang ini dibawa terus loh sama Bapak. Iya. Ke rumah boneka mentari, pesan lagi yang besar ya kak, nanti kalau mau yang besar dikirim lagi seperti kemarin ya. Iya, saya mau ya, tiga aja yang besar. Iya. Ini kasihan banget wajah Bapak bolong ya. Hari berarti bolong. Ini saya mau nih, mau jemur baju lagi, nyuci lagi sedikit karena ini punya Deipan udah kering, udah diangkatin. Dan mohon maaf kalau di luar berisiknya pak ya. Terus nih besok mungkin insya Allah kita mau beres ini. Ya Allah, depan rumah gak keurus banget pokoknya. Ya Allah, kalau sendiri mah gak keurus tuh. Bunga-bunga berserakan banget lah pokoknya. Udah, saya mau jemur baju dulu. Istri saya jahitan jemur. Hah? Istri saya ngajahitan jemur. Hah? Jemur baju? Jemur baju udah diambilin, saya diliatin dengan pegang boneka, enak banget, hangat, ditanggapnya hangat banget, jadi enak. Barusan ada katanya ada ular di rumah ya pak? Ah biarin, ular biasa, gak apa-apa, tetangga sebelah. Nah, nanti saya pesen lagi boneka ke rumah boneka mentari. Aku pesen ke rumah boneka mentari, tiga ya yang besar. Nanti di endorse lagi di sini, tapi maunya yang besar biar ongkos online-nya tanggung jawab saya. Karena saya mau. Ya, rumah boneka mentari ya, tiga lagi yang besar. Enak banget ya, bagus banget, dasarnya bagus, bonekanya bagus, hangat kalau dipegang ya. Makasih, istri saya sedang jemur pakaian, udah dijahitan karena udah kering. Oh, kalau tidak salah.
cantik dari India, rejo saeutik ku sarerea. Boneka cantik dari India, rejo saeutik ku sarerea. Makasih teman-teman, video saya sampai di sini. Makasih, jangan lupa nontonnya sampai tuntas. Jangan lupa lagi klik channel Anamalia ya. Video sederhana, kalau ada kesalahan mohon maaf, kalau ada kekurangan mohon maaf, tidak bisa seperti yang lain. Makasih teman-teman, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, makasih, hari besok ketemu lagi, yuk.